the uh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairukum man ta'alma al-Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Demikian Rasulullah pernah bersabda mengenai proses belajar dan mengajar dalam Al-Quran. Tentunya proses ini akan terjadi jika tersedia Al-Qurannya. Nah, bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, bulan yang mulia dan penuh berkah, lembaga wakaf Nurul Bakwa Indosat berserta dengan BWA atau Badan Wakaf Al-Qur'an melakukan suatu kegiatan yang mulia yaitu menggalang wakaf 10.000 Al-Qur'an untuk pelosok negeri. Menurut data Kemenag Republik Indonesia, kebutuhan Al-Qur'an di Indonesia adalah 5 juta Al-Qur'an per tahunnya. Sedangkan kemampuan unit percetakan Qur'an atau OPQ Kemenak RI hanya bisa mencetak sejumlah 1 juta Al-Quran per tahunnya. Ditambah produksi oleh swasta kurang lebih 1 juta Al-Quran per tahunnya. Nah, sehingga masih ada kekurangan lebih dari 3 juta Al-Quran setiap tahun. Nah ini dapat dibayangkan dengan suplai yang masih di bawah kebutuhan dan harga Al-Quran, terutama di pelosok akan menjadi tinggi harganya, bisa jadi di pelosok akan semakin susah, apalagi untuk membeli Al-Qur'an itu. Nah, hasil dari survei badan wakil Al-Qur'an, memang tidak semua rumah umat muslim itu di pelosok tersedia Al-Qur'an. Nah, ditambah lagi banyak Al-Qur'an yang keadaannya sudah rusak dan tidak layak digunakan di masjid-masjid pelosok negeri kita ini. Tentunya kondisi ini akan menghambat proses belajar dan mengajar Al-Qur'an di sana. Tantangan lain adalah mengantarkan Al-Qur'an Wakaf ini ke pelosok negeri juga memiliki tantangan tersendiri. Seperti medan yang sangat sulit, kemudian jalanan rusak, jarak yang sangat jauh dari kota, bahkan ada beberapa yang lokasi yang hanya bisa dicapai dengan menggunakan kapal atau perahu dengan menyusuri sungai. Nah, bisa kita bayangkan jika Al-Qur'an Wakaf ini harus diantar ke pulau-pulau terkecil di pelosok negeri kita ini. Namun semua kesulitan tersebut akan terbayar saat melihat kebahagiaan yang terpancar dari saudara-saudara kita yang menerima Al-Qur'an wakaf ini. Nah, karena itu saya mengajak semua karyawan Indosat, para pengguna jasa Indosat dan masyarakat muslim secara umum untuk mengambil kesempatan baik ini dengan berwakaf di kegiatan 10.000 Al-Qur'an untuk pelosok negeri. Dengan demikian proses belajar dan mengajar Al-Quran seperti yang ada di dalam hadis di atas dapat berjalan dengan baik dan insya Allah para wakif atau donatur pun akan mendapat ganjaran pahala jariah yang kebaikannya tidak akan terputus. Wakaf Al-Quran dari orang baik, oleh orang baik, dan untuk orang baik. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ahmad, penjual bubur selama pandemi selama dua tahun selama dua tahun ini ya pendapatan saya menurun komplek-komplek ditutup usaha sulit Sulitannya se se separah apa Pak? ya separah ya parah dah pokoknya <laughs> ya menurun dah pendapatan jauh ya lumayan lah 500 pas covid 200 sana. Ya. setengahnya udah parah. Ini masih bertahan ya. Tahan, Tahan, Pak, bertahan, Pak. Bisa gimana? <laughs> ya, ada ya. anak ya. punya anak punya istri ya. Ya. kalau nggak jualan dari mana? Saya terima kasih banyak pada Jis Indosat atas bantuannya, karyawannya. Semoga berkah, panjang umur, sehat. Assalamualaikum, nama saya Sarifin, tukang bubur kacang hijau. Karena pandemi ini penempatan saya menurun orang pada yang biasanya pada beli ya takut pada nggak beli penempatan ya, dulu kan waktu sebelum pandemi ya kurang lebih 250 lah sekarang penempatan paling 150 100 ya, terima kasih kepada karyawan Indosat supaya sehat selalu nama rezekinya sehat-sehat ya. Pak, uh, namanya siapa Pak? Nama lengkap saya Casma. Tinggal di Perigi Lama. Sejauh ini penjualan kalau normal berapa? Pak? Kalau ibaratnya 300 lebih gitu kalau dapat. Kalau sekarang kondisi, kalau sekarang, kondisi, kondisi lagi merosot ya paling 200 kurang kadang-kadang itu buat modal buat apa itu. Saya atas nama Casma, panggilan Emo asal dari Cirebon. Alhamdulillah dapat rezeki, dapat bantuan dari Bapak-bapak. Saya berterima kasih banget atas semua ini. Atas bantuannya saya terima kasih banyak ya. Semoga Allah membalas kebaikan semua, biar berkah semuanya. Semoga berkah semuanya untuk karyawan Indosat. Semoga disukseskan terus, sehat terutama sehat semua. Sukses semuanya ya. Baik, eh uh, para jemaah, kita mulai kajian kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. alamin. Sholatu ala alihi ajmain marilah kita sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pada siang hari ini syukur alhamdulillah kita masih dapat bermuajah kembali pada kajian zuhur siang hari ini. Salam dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya tadi tadi ya dan kita semua insya Allah kalau uh, istiqomah meniku, mengikuti jejak langkah beliau ya sebelum kita uh, sebelum kita mulai kita awali uh, pertemuan kita ini dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim dan juga juga bang fatihah dan niatkan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit atau keluarga kita Allah berikan kesehatan

Amin. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah, maka kajian jasur kita pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Bapak Dr. Kiai Haji Mokodam Khalil MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di channel kita. Materi yang insya Allah akan disampaikan kita akan jalan-jalan di, di, apa? Di, Palis, di Filipina ya, Ustaz ya. Pertama, di Filipina ya terutama untuk umat Islam di sana kita akan uh, apa namanya jalan-jalan terkait dengan Islam di Palestina di Filipina apa mungkin kita akan mulai kepada beliau uh, saya si persilakan Pak nanti share sekiannya. baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabb isrhali sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani li yafqahu qawli subhanakallal ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak dan ibu-ibu pendengar kajian siang hari ini tentang informasi dunia Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz ingin menyampaikan informasi atau perkembangan umat Islam yang ada di Filipina, wabil khusus yang ada di ibu kotanya dan di wilayah-wilayah yang lain. Dulu, Ustadz pernah menyampaikan tentang Filipina, ini hanya khusus tentang umat Islam yang di Mindanao, tapi tidak menyeluruh. Hari ini kita sampaikan umat Islam yang ada di eh, uh, apa namanya pulau besarnya yaitu yang ada di Filipinanya di ibu kotanya Manila. Sebelumnya kita mulai dengan satu ayat surat An-Naml ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat innal muluka idza takhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun dia berkata, maksudnya di sini adalah Ratu Balkis ya. Ratu Balkis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Ayat ini terkait dengan sifat dan karakter penjajah ya. Jadi memang begitu dia, yaitu sombong, arogan, menjadikan penduduknya dulu yang mulia jadi hina, dan begitulah selalu dilakukan. Sengaja ayat ini saya kemukakan karena mereview balik bagaimana dulu Filipina ini mayoritas Islam. Ya, sebelum datangnya orang-orang Spanyol yang beragama Kristen. Kemudian dalam perjalanan waktu mereka memaksa umat Islam, kalau bahasa kasarnya mungkin ya dimurtadkan lah begitu ya. Jadi mereka sekarang menjadi pemeluk Kristen. Nah ini saya angkat seperti itu. Dan kita pun tahu bagaimana moral para penjajah. Baik, ibu kotanya Manila, presidennya Rodrigo nah, masih presiden yang banyak kontroversi ini di Manila sendiri juga ya populasinya cukup besar sampai 109, sekian juta. Agamanya Katolik 82 persen, ya, Kristen Protestan ini sekitar 4 persen, dan umat Islam ada sekitar 11 persen. Agama yang lain ada 3 persen. Umat Islamnya populasinya 5 ,1 juta, satu ini maaf nih, sensusnya ah, lama sekali nih, 10 tahun yang lalu. Ya, saya cari-cari yang baru ketemu. Mungkin kalau sekarang ya bisa sampai 6 juta lebih lah ya, kalau sensus ini benar. Karena sensus ini juga bukan dikeluarkan oleh negara. Negara nggak mengeluarkan sensus umat Islam. Suku bangsanya Filipina, Melayu, Spanyol, dan campuran antara Melayu, Spanyol, dan Muru yang tinggal di Mindanao, yang kurang lebih sekitar 6 juta. Ya. Bahasa Tagalog, Merdeka tahun 46. Dua penjajah besar menjajah di sini dulu, pertama Spanyol dan kemudian Amerika. Kapan Islam masuk di Spanyol ini? en eh, Islam masuk di Filipina ini. Ya. Ajaran Islam ini mulai berkembang di Muru tahun 1380. Jadi cukup lama sudah ya, sekitar 6-7 abad yang lalu oleh para pedagang Muslim dari Jazirah Arab. Ya. Kedatangan Islam adalah tiga abad sebelum kedatangan agama Kristen yang dibawa Ferdinand Magellan. Jadi tiga abad sebelumnya umat Islam sudah mendiami pulau-pulau tersebut, ya, hampir sama dengan negeri kita. Islam juga datang duluan daripada penjajah Belanda. Tidak lama setelah ajaran Islam diterima bangsa Moro, dua kerajaan Islam berdiri. Ya, Di sana ada kerajaan Sulu dan kerajaan Maguindanao. Sejarahnya, ya, jadi masuk pada tahun 1380 ke wilayah selatan, khususnya kepulauan Mindanao dan Sulu. Ya, dalam sejarah tercatat orang pertama kali menyebarkan ajaran Islam berkumpulan tersebut adalah Karimul Maktum, seorang tabib ulama dari Arab, tabib dari Arab serta Raja Bagwindah atau Raja Bagindu. Sebut namanya aja ini kayaknya orang-orang Sumatera nih dan benar memang Raja Bagwindah sendiri seorang pangeran dari Minangkabau Sumatera Barat. Jadi rupanya yang menyebarkan Islam pertama kali di Filipina ini adalah bangsa kita. Sumatera Barat. Ya. Ia datang di Kepulauan Sulu 10 tahun berhasil mendapatkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Ini pulau-pulau besar nih ya di bagian selatan Filipina yang dekat dengan Kalimantan dan dekat dengan Sulawesi. Semua dilakukan di bawah kepemimpinan Islam yang bergelar datuk maupun raja. Ini sejarahnya. Selain itu, Raja Bagunda ada tokoh dari Sumatera Barat yang lain. Berpengaruh terhadap perkembangan Islam di sana, yaitu Raja Sulaiman yang berkuasa di Tondo sekitar 1570 sampai 1574. Rupa-rupanya bangsa kita ini termasuk penyebar Islam yang luar biasa ya. Di Filipina rupanya jejak langkah kita ada di sana. Jadi Raja Matanda Sulaiman memerintah suku Tagalog di selatan, Sungai Pesik di Manila, sedangkan Raja Lakandula memerintah di wilayah utara Sungai Pesik di Manila. Jadi hampir tiga abad sebelum kedatangan Spanyol. Ketika memerintah itu ya otomatis karena dia umat Islam, raja yang mengenalkan Islam. Bahkan yang menarik disebut sebuah nama Manila berasal dari serapan kata fi amanillah. Nah, jadi Manila itu fi amanila. Artinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, lindungan keamanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jauh sebelum Manila yang banyak muslim dari suku Tagalog dikristenkan oleh orang-orang Spanyol. Manila dari fi amanila. Itu literatur saya dapat banyak itu ya. Bahasa Inggris dari bahasa Indonesia juga banyak. Dari menunjukkan jelas Negeri itu adalah didirikan umat-umat Islam. Ya, sama-sama juga dulu Jayakarta dulu Sunda Kelapa setelah uh, Fatahilah menang melawan Portugis, maka Jayakarta diganti Jakarta atau kota yang jaya. Jadi sejarahnya Spanyol datang menjajah tahun 1565. Para sultan Islam dari Brunei Darussalam dan Jor sudah terlebih dahulu menempati wilayah tersebut tersebut. Raja Sulaiman, perantau muslim asal Minang, pendiri kota Filipina. Subhanallah. Tersebarnya agama Islam di Filipina dibawa oleh putra Indonesia asal Minangkabau Raja Sulaiman. Catatan sejarah menyebut sebelum kedatangan bangsa Spanyol. Sudah tentu ya. Jadi ini sejarah juga dari orang Filipina sendiri. Ya. Filipina berada di bawah kekuasaan Raja Sulaiman dari Minangkabau yang merupakan pendiri Filipina. Jadi yang mendirikan Filipina, ibu kota Manila, ibu kota Filipina ini adalah Raja Sulaiman dari Minangkabau. Ini menurut Mukhtar Naim dalam disertanya merantau pola migrasi suku Minangkabau tahun 74. Penelitian ini dibenarkan sejarawan dari Universitas Andalas ada tiga jejak peninggalan umat Islam di sana. Pertama, Masjid Syekh Karim al Makdum, Itu nama masjidnya. itu masjidnya, tentunya itu masjid sudah renovasi berkali-kali ya. Masjidnya sekarang dulu ya sangat sederhana. Dari kayu atau rumbia. Terletak di Tupik Indangan Simunul di Daulat sebagai masjid tertua di Filipina. ada masjid tertua ini awalnya berdiri tahun 1380 mas saya dibangun Syekh Karim Al-Makdum saudagar Arab yang datang dan berdakwah di daerah terse tersebut. Masjid ini Makdum ini bacaan orang orang apa namanya Melayu ya. Kalau orang Arab nih ya Muqaddam ini sebetulnya nama saya itu Muqaddam jadi Makdum Ini sekedar seloroh tapi benar asal ya. katanya itu Muqaddam jadi Makdum. Masjid ini merupakan pusat penyebaran Islam pertama di tanah Filipina. Beberapa tiangnya masih asli, masih tegak berdiri. Ya inilah masjid pertama yang ada di sana. Di sana tahun bangun 1380. Jadi cukup lebih lama daripada masjid di Indonesia yang ada di Demak, gitu ya. Di Demak itu sekitar 1.500an. Kemudian yang kedua apa? Jejak umat Islam di sana ada Intramorus Wallace City yang bahasa Latin disebut berarti dinding, yaitu dinding dibangun abad 16 atas lahan seluas 64 hektar. Cikal bakal kota Manila. Bangunan yang semula berada di timur kota Manila ini difungsikan sebagai pusat pemerintahan Spanyol. Jadi bangunannya ada sebelumnya, jauh sebelumnya penjajah Spanyol. Umat Islam kalah di sana berperang. Kemudian dijadikanlah ini sebagai... Dengar suara saya ya. Halo, halo, ya, saat saat-saat sah, iya, wajah saya kelihatan juga enggak wajahnya iya, Oh ini kok apa nama soalnya mati iya, 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 nah udah-udah nah, Udah ya iya, eh, eh, udah, udah. udah ya iya, udah iya, Udah ya Oke. Ya. Oke, jadi kalau dibiarkan lama-lama kok dia suaranya ada gambarnya nggak ada. Baik. Kemudian ini sebagai bentuk penghormatan atas jasanya di masa lalu, refikur Raja Sulaiman di ikan menjadi sebuah patung yang terletak di Rizal Park, Manila. Jadi sekitar dinding rasanya terdapat beberapa bangunan bersejarah ya. Salah satunya Fort Santiago dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga jejak peninggalan Islam di Manila yang ada sampai hari ini distrik Kuyepo. Hmm, mungkin yang pernah ke Manila, minta maaf saya sendiri belum pernah ke sana ya. Karena tidak ada yang terkait dengan hubungan pelajaran, hubungan pekerjaan di Manila ini. Kalau ada hubungan pekerjaan, mungkin kita ke sana nih. Jadi Kuyapo merupakan kota lama dan tempat permukiman Islam di Manila. Di daerah tersebut sudah banyak berdiri gedung-gedung pencakar langit sekarang ya. Di sinilah tempat pusat transaksi ekonomi cara Islam dulu. Nah, di sini, di sini. Baik itu tadi tiga jejak peninggalan Islam ada di sana. Kemudian Islam masuk dan berkuasa di Moro ini sepintas. Nah Moro ini di pulau besar namanya Mindanao. Ya. Dan inilah jumlah umat Islam yang paling banyak di Filipina yang diperkirakan mencapai 5 juta ada di sini ya. Islam menyebar ke Filipina mulai Sulu abad 14 oleh para dai Arab yang datang dari kepulauan Indonesia. Sebenarnya sudah abad 13 juga sudah ada yang di Sulu. Sehingga menjadi salah satu jalur perdagangan internasional yang penting di sana. Penyebaran Islam pun berkembang pesat hingga abad ke-16. Khusus untuk Mindano ini, jadi ketika Spanyol menjajah bagian utaranya, yaitu Pulau Luzon, Visayas, khususnya Luzon, ya karena Manila kan ada di situ. Nah, umat Islam ini banyak yang lari, meninggalkan menuju Mindano. Disitulah beliau, mereka umat Islam itu bertahan. Jadi kalau kita perhatikan pertahanan, perjuangan umat Islam yang ada di Mindano ini luar biasa. Sudah ada hampir 600 tahun. ya, Sejak Spanyol dulu sampai hari ini. Ya, sampai hari, hari ini. Islam masa silam di uh, Filipina ini, ya mempunyai zaman keemasan ya zaman keemasan yang luar biasa mereka terjadi rumpun melayu yang dijadikan tempat berniaga para pedagang muslim ya dan persinggahan para ulama dari Gujarat, India dan Timur Tengah. Untuk pertama kalinya mereka menempati kepulauan Sulu. Hari ini kayak di Sulu itu masih ada bekas-bekas kerajaannya. Bahkan sebagian mereka masih mengaku Wilayahnya termasuk yang Sabah itu adalah wilayahnya Kerajaan Sulu yang kadang-kadang menjadikan perdebatan antara orang Filipina dengan orang Malaysia. Nah, ini juga kalau kita perhatikan zaman-zaman tersebut adalah zaman kebesaran Islam, jadi pengaruh Khilafah Islam di Timur Tengah juga amat begitu kuat, di mana itu membuat koneksi perdagangan di Filipina juga menjadi kuat maka para umat Islam dari berbagai negeri yang sampai ke negeri tersebut bertekad menjadikan Filipina ini sebuah wilayah dengan umat Islam terbesar di kota di kota terse, tersebut. Hanya kurang empat tahun saja kota Amanila menjadi direbut oleh pasukan Katolik. Jadi dulu bukan Manila tapi Amanila. Jadi Vi Amanila disingkat jadi Amanila. Terus sekarang jadi Mani Manila. Ya, setelah kota itu jatuh ke tengah orang Spanyol, maka gerakan kristenisasi dilakukan secara massal dan masif, terutama di wilayah Filipina Utara dan Tengah. Ya, akibatnya, secara perlahan jumlah umat Islam terus mengalami penurunan secara signifikan. Ya, sudah tentu umat Islam di sana melakukan perlawanan, menurut Kesar Adib Majul, dalam bukunya *Muslim in the Philippines* konflik antara masyarakat muslim Filipina dan Spanyol di latar belakangi tiga hal, perebutan pengaruh agama atau gospel, pengaruh ekonomi gold, dan pengaruh politik atau gloris. Ringkas ceritanya umat Islam ini dijajah Spanyol selama 333 tahun. Ya. Di terjadi kristenisasi dan yang menyakitkan lagi mereka mengkristenkan orang-orang Filipina kemudian Diadu domba dengan umat Islam Filipina sendiri yang mereka tidak mau masuk Kristen. Nah, ini sering terjadi peperangan. Ya. Mungkin ya, tidak jauh berbeda dengan Belanda dulu, ya, cari tentara-tentara yang uh, tidak masuk Islam seperti Ambon, kalau dikirim di tempat-tempat yang lain untuk berperang sesama pribumi sendiri. Ini penjajah, begitulah, dilakukan penjajah. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedikit terkait dengan sejarah masa lampunya. Jadi dulu ada tiga Kesultanan Islam di Filipina sebelum datangnya Spanyol, yaitu Kesultanan Sulu, Kesultan Manggu, Kesultan Manggun, Maguindano, dan Kerajaan Amanillah yang ada di Filipina, yang ada di Manila. Jadi Sulu ini ada di selatan di bawah Sultan Syarif Asim Abu Bakar 1450 keturunan Arab Hadramaut yang bapaknya keturunan 14 dari Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Raja Baginda Ali ya, pendakwa dan bangsawan asal Minang sekaligus pendiri Kesultanan Sulu jadi cukup lemah 1390 kemudian Kesultanan Maguindanao ibu kotanya di Kota Batu nah, ketika saya kuliah di Pakistan dulu banyak teman-teman dari Kota Batu ini Kota Batu dari Visayas apa namanya Sultan Syarif Muhammad Kebungsuan 1475 yang berasal dari Johor keturunan Arab dari Syarif Zainal Abidin ibunya putri Sultan Johor. Jadi rupanya banyak dulu itu orang-orang Arab di sana datang merantau orang pinter nama jadi ulama menikah dengan penduduk negeri ya dengan sultan dan sultannya itu senang tentunya yang masuk Islam anaknya jadi istrinya di Yang ketiga ada kerajaan Amanillah di bawah kuasa Raja Sulaiman dari Minangkabau yang menyebarkan Islam dan mendirikan pemerintahan di utara Filipina beribu kota tadi Manila. Ini tiga kesultanan ya. Spanyol sampai di wilayah Filipina ini uh, ilustrasi gambar-gambar ya. Orang-orang Moro Moro Datus Lanau Distrik Mindano. Jadi di sana ada gelar di sana itu kalau di Malaysia itu datuk mirip-mirip ya, lah di sana juga datuk juga kalau di kita kan uh, raja ya rah, raja. Nah ini orang Spanyol datang tahun 5, 1509 ekspedisi Ferdinand Magellan sampai di wilayah Nusantara atau Malaka. Ternyata tak hanya ekspedisi Ferdinand Magellan juga membawa misi lain penjajahan juga misi kristenisasi. Tahun 1521 ekspedisi diteruskan dan mereka sampai di Filipina. Jadi setelah kurang lebih 10 tahun ya, proses kristenisasi dan kolonisasi langsung terjadi di negara terse tersebut. Karena kekuatan umat Islam waktu-waktu ya, tersebut ini kalah jauh dengan teknologi yang berkembang di Eropa. Orang-orang Eropa sudah pakai senjata api, ya, sudah pakai meriam, umat Islam kalau nggak berhubungan dengan Turki ya belum bisa menggunakan senjata senjata api. Ya akhirnya Spanyol menjajah Filipina resminya tahun 1565 karena nggak tentu datang langsung menjajah kan dia masih sedikit masih mendapat, mendapat menghadapi perlawanan tepatnya tahun 1565 proses penyebaran Islam mulai menghadapi hambatan dengan masuknya Spanyol ke Filipina yang bertujuan memperoleh koloni baru dan sekaligus menyebarkan agama Kristen Katolik. Nah, Spanyol inilah yang menyebut penduduk Muslim Filipina dengan nama Moro, sebagaimana mereka menyebut Muslim Filipin dengan nama Mo? Moro. Moro atau Mors, kalau orang-orang Islam di Spanyol sana disebut Mors. Nah, dibawalah nama tersebut ke Filipina jadi orang Moro. Bagaimana mereka umat Islam yang pernah berkuasa di Spanyol abad 8 hingga 15. Yang juga menganut agama Islam. Istilah ini pun masih dipakai kini. Bahkan sekarang Moro yang menjadi Moro homeland. Moro apa bangsa Moro. Nah, sekarang dia menyebut bangsa Moro. Orang-orang yang ada di Mindanao menyebut bangsa Moro. Sejak penjajahan atau penjajahan Spanyol ini umat Islam tidak pernah diam di sana ya terus melawan penjajah mengangkat senjata tidak jauh berbeda dengan dunia Islam lain yang di eh, apa namanya jajah oleh mereka ya, dari mulai di Mesir misalnya atau di Afrika di Malaysia wapil khusus di Indonesia begitulah Islam mengajarkan perlawanan kepada mereka sampai penjajahan Spanyol berakhir tidak mampu menguasai Filipina selatan jadi perjuangan umat Islam dasar di sana ya wabilkus karena berat mereka larinya ke Mindanao di Mindana, di Mindanao di sanalah terus berjuang sampai merdekanya Filipina di Mindanao pun terus berjuang. Perlawanan kaum Muslimin diketuai oleh Sultan Sulu mampu mempertahankan wilayah ini selama peperangan yang berlangsung hampir tiga abad, ya, kurang lebih tiga, tiga abad. Dalam peperangan panjang ini, terjadi solidaritas tinggi antara kaum Muslimin di seluruh wilayah Nusantara yang meliputi Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei. Bahkan, Kesultanan Makassar juga berperan membantu. Ringkasnya, 333 tahun melawan penjajah Filipina, uh, Spanyol, kemudian Spanyol kalah perang dengan Amerika, dan sejak tahun 1898, kemudian Filipina diserahkan kepada Amerika resmilah. Amerika menjajah Filipina selama kurang lebih 47 tahun. Jadi keduanya gagal menguasai bangsa bangsa Moro. Kata dijajah Amerika pun bangsa Moro yang di, ada di mana e, Filipina Selatan tuh tidak mampu dikalahkan oleh penjajah. Nah, nah, ini kita lihat bagaimana liciknya penjajah, bagaimana <tuh> setelah Amerika mau meninggalkan Filipina, ternyata wilayah umat Islam yang besar di Mindanao itu tidak diberi kemerdekaan khusus, namun diserahkan semuanya kepada Filipina yang berpusat di Manila. Liciknya penjajah Amerika merdeka dan tidak mengakui kekuasaan para penguasa Islam, padahal pada zaman kekuasaan Spanyol itu, kerajaan-kerajaan Islam itu masih eksis, masih eksis memerintah. Namun ketika Amerika keluar, dia tidak mengakui, dianggap aja semua dijajah. Pada tahun 1935 ketika pemerintah Persma Filipina terbentuk sebagai hasil kesepakatan perjanjian antara AS dan pejuang nasionalis Filipina, Manuel Quezon, presiden terpilih tahun 4355 menyatakan kepada masyarakat Moro bahwa mereka, yakni para sultan dan datuk, tidak lagi memiliki tempat dalam pemerintahan baru ini dan hukum nasional akan diberlakukan kepada setiap warga negara tanpa melihat agamanya. Jadi sudah tentu pernyataan ini menjadikan orang-orang Islam yang ada Mindanao marah dan tidak mengakui, ya, menimbulkan reaksi keras dari masyarakat Moro yang selalu menganggap diri mereka sebagai bangsa yang berdiri sendiri, terlepas dari pilih Filipina. Ini terjadi. Bangsa Moro di bawah penjajahan rejim Filipina. Setelah itu ya dijajah Nah, kita lihat bagaimana kesedihan orang-orang Mindano dulu ketika ada zamannya Ferdinand Marcos, Milda, dan lain sebagainya. Mereka banyak menyakiti umat Islam, banyak membunuh di sana, menyerang di sana. Namun hari ini sudah ada rekonsiliasi. ya. Nanti kita akan sampai ke sana. Baik ini sepintas ter apa namanya umat Islam di Filipina ya pada zaman dulu sekarang bagaimana perkembangan yang kita ketahui umat Islam pada hari ini ya. Yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman uh, wala alladzi rasulahu huda Dialah yang apa namanya mengutus rasulnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya dengan agama yang benar untuk memenangkan atas semua agama. Bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada ya yang sedang mengikuti tayangan informasi dunia sem hari ini. Pertama komunitas muslim pertama di Manila. Di antaranya salah satu kantong umat Islam di Malia ada di kawasan Barangay 645 atau San Miguel namanya eh, okay, Amerika ya. Di tempat ini pula kemudian berdiri Islamic Center yang berlokasi tepat di depan Istana Malacanang. Jadi tempat mahal itu ya, depan Istana. Islamic Center di lahan seluas 1,6 hektar dibatasi oleh tembok di empat sisinya. Tahun 2002 di dalam Islamic Center ini terdiri, berdiri perumahan yang dihuni oleh 32.000 muslim. Jadi sangat padat ya, sangat, Pak, sangat padat. Mayoritas atau sekitar 60 persennya berasal suku Marano. Semula tak direncakan adanya perubahan di dalam Islamic Center, namun karena suasana binaan tahun 60 belum aman, banyak umat Islam yang menit tinggal di Manila dan menetap di Islamic Center. Ini komunitas pertama umat Islam. Tahun demi tahun Muslim yang tinggal di tempat itu terus meningkat. Tahun 1982 Islamic Center telah dihuni lebih dari 50 ribu orang. Ya, jadi sangat berdesak-desakan itu. Yang kedua, bagaimana keberadaan masjid di Filipina secara umum? Ya. Keberadaan masjid di Filipina berawal tahun 1949 ya, ketika Dewan Perwakilan Umbra Amil Bangsa yang beberapa tokoh Muslim berinisiatif membentuk sebuah asosiasi Muslim yang ada di sana. ya Muslim Association of the Philippines merupakan organisasi untuk mempersatukan umat Islam di Filipina dan berhasil mendirikan Islamic Center di distrik San Miguel Manila. Jadi ini salah satu organisasi untuk menyatukan umat Islam yang ada di yang ada di sana. Beroperasi pada tahun 64 Islamic Center ini dibangun melalui perjuangan panjang dan berliku dari sulitnya mendapatkan lahan, pinjaman uang, sampai di daerah masalah bangkrutnya bank, ini perizinan yang susah. Ini. Setelah itu mulai banyak dibangun masjid-masjid di Manila. Jadi pembangunan masjid-masjid di Manila ini belum lama ya, sejak tahun 1964 aja. Ya. Yakni penghujung dekade 1980 hingga pertengahan 90 bertambahnya jumlah muslim di Manila akibat konflik berkepanjangan di Mindanao. Masjid-masjid bermunculan, kelihatan Islam di pada masa itu didorong pula dengan hadirnya para penggiat dakwah dari Pakistan yang tergabung dalam jamaah tablik. Ya. Jadi mulailah di situ dakwah berkembang. Ya sekitar tahun 1964 sampai hari sampai hari ini. Di kawasan Muslim Filipina telah dibangun 2.500 masjid. Salah satu masjid yang cukup megah yang ada di Filipina, Syekh Abdul Wahid Ali Inju, Mufti Agung Filipina, mengisyaratkan bahwa sejumlah warga Muslim di Filipina telah membentuk 10 populasi negara ini. Tadi kita bilang 11 persen, 10 ya antara itulah ya mengatakan mayoritas muslim tinggal di kawasan Mindanao, Palawan dan Moro Sepelatan ya, pulau besar yang di Mindanao itu. Itulah mayoritas muslim yang ada di sana. Di kawasan Muslim Filipina telah dibangun 2500 masjid di mana penanggalan pertama pembangunan masjid di Pulau Sulu. Artinya masjid pertama di situ di Pulau Sulu abad 9 Hijriah di samping sejumlah masjid 1.200 himpunan dan markas amal Islam juga aktif di negara itu. Himpunan maksudnya ini uh, organisasi maksudnya. Ada terdapat 120 organisasi baik besar maupun kecil. Di sana boleh ada mufti ya. Mufti Agung Filipina mengatakan agama Islam masuk ke negara ini pada awal abad ke-6. oleh cerita muftinya. Kita sudah ceritakan tadi ya. Baik. Negosiasi damai apa ini maksudnya? Jadi sejak Filipina merdeka dari apa namanya Amerika Serikat tahun 40-an, menjelang tahun 50 itu 47 kalau salah Yang di mana umat Islam yang mayoritas di Mindanao itu tidak diakui, artinya hanya dianggap sebagai warga negara saja. Ada sistem pemerintahnya, ada kerajaannya, kesultanannya tidak diakui ya itulah terjadi perang terus melawan pemerintah pusat melawan pemerintah pusat ya. terus berlanjut hingga dimulainya negosiasi antara kedua belah pihak tahun 1997 ya. dan perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada tahun 2012 setelah kesimpulan dari negosiasi da, damai Duterte presiden pada Jumat eh, 27 bulan 7 tahun 19, 9, eh, 2000, 2019. Nah ya, jadi kira-kira dua tahun yang lalu, setelah persetujuan parlemen mengeluarkan undang-undang yang membentuk pemerintah otonom di Mindanao dan pulau-pulau sekitarnya, jadi diberikan hak otonomi untuk memerintah eh, wilayah tersebut. Yang mengakhiri lebih dari setengah abad penderitaan mataramuru melawan rezim kristen, maksudnya di Manila ya, setengah abad hampir. Menurut undang-undang ini, provinsi Mindanao dan pulau-pulau sekitarnya yang memiliki mayoritas Muslim diakui sebagai pemerintah otonom. Maka sekarang sudah tidak ada angkat senjata, tidak ada angkat senjata melawan pemerintah karena sudah dapat otonom. Bahkan di beberapa perjanjiannya harus menyerahkan senjatanya, menyerahkan senjata senjatanya. Nah, dalam perjanjian itu disebutkan ini beberapa poinnya ini sebetulnya adalah ya baik ya artinya tidak ada peperangan jadi damai bisa membangun negara 30% dari anggota front pembebasan akan mengadakan kenjatan jatah untuk memasuki kembali kehidupan warga negara dan anggota lain akan bergabung dengan mereka pada tahun 2022 Front Pembebasan Moro juga akan berubah menjadi entitas politik di bawah kekuasaan hukum partai yang akan diumumkan pada negosiasi perdamaian akhir. Pemerintah otonom bangsa Moro akan dibentuk, pemerintah pusat akan menyerahkan otoritas administratifnya kepada Mindano, kepada pemerintahan bangsa Moro. Pengadilan agama independen akan dibentuk berdasarkan kebebasan beragama. Ini di antara poin Rekonsiliasi antara umat Islam yang ada di Mindanao dengan pemerintah pusat yang ada di Manila diharapkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Bangsa Moro ini dan pembentukan pemerintah dengan otoritas yang luas dan penciptaan pengadilan untuk pelaksanaan agama Islam secara mandiri akan memiliki banyak prestasi hukum dan ekonomi bagi umat Islam. Artinya semoga dengan adanya rekonsiliasi ini terjadi kenyamanan, kedamaian dan adanya kemajuan bagi umat Islam yang ada di sana. Karena kalau negara konflik terus itu ya nggak ada nggak ada pembangunan, macet semuanya, stagnan. Kumpulan warga ini kumpulan warga yang menghadiri rapat umum untuk ratifikasi Bangsa Moro Organic Law atau disebut BOL, BOL Bangsamoro Organik Lao di Kota Batu pada hari Jumat 2019. Dalam kesempatan tersebut Presiden Filipina Rodrigo Duterte memberikan arahan terkait pelaksanaan plebisit untuk muslim Bangsamoro yang tinggal di Purung Mindano. Jadi Duterte ini termasuk salah satu presiden yang lain dari presiden Filipina. Kalau presiden Filipina yang lain semuanya sikapnya keras dengan umat Islam yang ada di Mindanao. Pokoknya nggak ikut pusat, hantam, perangi, tembak, begitu yang terjadi. Maka sering terjadi konflik perang. Nah, Duterte ini tidak. Dia memberikan apa namanya otonomi, memberikan ya istilah bangun negeri sama-sama lah begitu. Menyadari bahwa entitas Islam ini nggak bisa dihabiskan. Entitas Islam ini terus ada. Artinya yang memakai pendekatan persuasif, pendekatan yang yang sopan persuasif lah, bukan perendekatan yang secara militeristik. Ini yang dilakukan Duterte. Maka dia dapat sambutan di sana. Yang keempat Islam hari ini di Filipina, ya Islam makin diterima. Idul Fitri jadi hari libur nasional di Filipina. Luar biasa ini, ya. Filipina mengumumkan libur Idul Fitri 1442 Hijrah yang jatuh pada 13 Mei 2021 ya tahun inilah ya sebagai libur nasional pengumuman tersebut langsung ditandatangani oleh presiden Filipina Duterte. Ya. Libur Idul Fitri menurut pengumuman dari pemerintah bertujuan memberikan kedamaian bagi umat Muslim yang merayakan Idul Fitri. Selain itu juga untuk memberi kesempatan bagi siapa saja untuk merayakan Idul Fitri bersama saudara-saudara Muslim dengan harmonis. Ya ini jadi luar biasa bagus ya. Mat Islam di Idul Fitri bisa beranjang sana bermaaf-maafan dengan saudara-saudaranya resmi dari pemerintah ada. Oleh karena itu saya Rodrigo Duterte Presiden Filipina berdasarkan kekuasaan yang diberikan kepada saya oleh hukum menyatakan hari Kamis 13 Mei sebagai hari libur di seluruh negeri. Maksudnya Idul Fitri ya. Kemudian yang kelima, perkembangan informasi yang cukup penting juga, banyak umat Islam belajar di Timur Tengah. Nah, ini saya banyak ketemu nih. Ketika di berbagai negeri banyak ketemu teman-teman dari Filipina, di Mesir, di Pakistan, ya, banyak. Sekarang ini pengaruh Timur Tengah sangat terasa, terutama di Mindanao. Banyak umat muslim Mindanao yang menuntut ilmu di Arab Saudi, Qatar, Mesir, di nah, disebut nih Pakistan, sebagian dari mereka ada yang mendapat beasiswa. Kalau tidak salah sekarang eh, apa namanya itu ya menteri besarnya atau gubernurnya Mindanao itu eh, Murad itu dulu kakak kelas waktu di Pakistan orangnya tinggi besar namanya Murad bapak Murad siapa lupa Muhammad Murad atau eh, pemikirannya ya itu tadi apa namanya moderat ya mode moderat tidak mengangkat senjata lagi, maka sekarang eh, tidak ada perang lagi di sana. Biasanya, para alumnusnya menjadi guru, mendirikan sekolah, dan menjadi pemuka agama yang terus menyebarkan ajaran Islam. Mereka ini biasanya jadi tokoh masyarakat yang disegani. Ya, samalah kalau dari luar negeri, di negeri kita juga begitu. Belajar dari Eropa, dari Amerika, dari Timur Tengah, ya, minimal mempunyai kelebihan. Plus sedikitlah daripada Indonesia, karena minimal di sana belajarnya bahasa Arab atau bahasa Inggris menjadi mata kuliah. Kalau bahasa Arab bisa baca kitab dari ustadz, kalau di kita di sana lagi negeri yang waktu itu dijajah bisa sekolah ke luar negeri, ya luar biasa. Sedangkan di kota-kota besar seperti di Manila, umat Islam di sana cukup bisa berbaur dengan pemeluk agama Islam yang lain. Yang nah, ini ada apa namanya? Uh, tahun 2019 yang lalu, Duterte yang kontroversi dan mengaku beragama Islam. Ini sering Duterte ini kadang-kadang melawan apa namanya pendeta-pendeta yang, sana, yang yang ada di sana, ya, ya, dia lawan. Jadi punya statement tuh kontroversi kalau di kita lah ya, Duterte yang kontroversi dan mengaku beragama Islam. Ya. Kita nggak tahu apakah hanya untuk meraup suara umat Islam di sana, tapi yang jelas ya kita manusia ini ya menilai ucapannya, hatinya terserah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi R. Duterte berbicara di depan hadirin yang didominasi masyarakat muslim di kota-kota Batu Mindanao ya Filipina Selatan yang mayoritas umat Islam di mana dia akan eh, memberikan otonomi seluas luasnya kepada umat Islam yang ada di sana dia katakan ada bagian diri saya yang sebenarnya adalah Islam ucapnya dalam bahasa Tagalog dilansir dari News. jadi memang Duterte ini keturunan dari Selatan kalau nggak salah etniknya itu Marano Nanti bisa dicek lagi. Marano yang memang leluhur leluhurnya orang Islam dia, leluhur leluhurnya orang orang Islam asli Islam, cuma dulu dimurtadkan oleh apa namanya Spanyol itu. Itulah sebabnya jika saya dan para pendeta gila itu bertengkar. <laughs> saya bukan Katolik, saya Islam dan itu benar pengakuan dia sendiri dan itu di depan umum disorot dimasukkan dalam berita nasional sampai kita pun dengar gitu kan. Tambahnya dalam bahasa Tagalog sebagaimana dikutip ABS-CBN News pada Selasa. Jadi dia anggap di sana para pendeta ini adalah orang-orang yang gila, dia bilang begitu. Klaim mengehebkan itu disampaikan oleh Rodrigo Duterte sebagai penekanan terhadap rancangan hukum organik bangsa Moro yang akan memberikan komunitas muslim di Filipar Selatan, entitas dan otonomi lebih besar sehingga diharapkan berdampak pada kemajuan politik dan ekonomi sete, setempat. Ya, enggak ya, tahulah sekarang apa, tapi dia kan masih keluar masuk di gereja juga. <guruh> Hari ini gereja juga. Ya. Mungkin untuk aman, untuk supaya berjalan pemerintahannya didukung oleh umat Islam, kita enggak tahu. Yang jelas di pengakuannya itu saya bukan Katolik, saya Islam dan itu benar. Nah, makanya di sini disambut umat Islam di masjid, ya, di masjid-masjid di daerah yang sambut ini ada ini di situ. Ya. Insya Allah Tuhan itu agung, Allahu Akbar. Nah, itu kan ucapan-ucapan Duterte itu, Insya Allah Tuhan agung, Allahu Akbar saat memulai pidatonya Duterte juga terdengar beberapa kali mengagungkan nama Allah yang menurutnya telah membawa kebaikan untuk memungkinkan tercapainya era baru masyarakat uh, Filipina BUL tadi POL ya yang apa namanya bangsa Moro Betul, Law organization Law tadi Tuhan pasti pada kita fakta bahwa kita telah mencapai titik ini setelah bertahun-tahun negosiasi dan interupsi, kita di sini insya Allah, Tuhan itu agung, Allahu Akbar, kata Duterte. Sungguh tanpa Allah hal itu akan sulit bagi kita, lanjut Presiden berkuasa Filipina terse tersebut. Nah, cukuplah menarik simpati kepada umat Islam yang ada di, sa di sana. Dimana selama ini, nggak ada ceritanya Presiden Filipina pergi ke Mindano, ke kampung-kampung, ke masjid-masjidnya, kemudian bertampang mesra kepada umat Islam tidak ada, baru Duterte ini aja. Dan di beberapa apa namanya dia kebijakan politik yang kita dengar juga luar biasa, termasuk itu kemarin yang narkoba ditembakin dan lain sebagainya itu kan. Banyak ini sepintas tadi tentang Duterte ya, yang kontroversi. Ya semoga saja masuk Islam yang sebenarnya dapat didaya, amin ya robbal alamin. Yang ketujuh, banyak warga Filipina yang kembali kepada Islam. Ya, kembali kepada is Islam. Luar biasa ini. Ada satu daerah ini, ada satu tempat berkumpulnya banyak orang Filipina yang masuk Islam. 220 warga Filipina masuk Islam setelah buka puasa. Mekah, sekitar 220 puluh. Warga Filipina memeluk Islam pada hari yang sama di Arab Saudi setelah buka bersama dengan umat Islam. Jadi pekerja sebanyak 220 itu sebuah perusahaan setempat memutuskan untuk memeluk Islam setelah mereka diundang oleh kantor bimbingan Islam di dekat kota Mekkah bagian barat. Mereka berbuka puasa dengan kami selama beberapa hari. Kami kemudian memutuskan untuk mengajak mereka masuk Islam. Dan Mereka semua sepakat untuk memeluk agama ini," ujar Direktur Kantor Bimbingan Islam Syekh Salim Al Maabadi, yang dikutip dari "Jadi Pekerja" apa namanya? Astag, yes, astag, yes. suaranya nggak ada. Ustad, kayaknya aku putus. sakit apa jaringan jaringannya saya sedang pikir masuk udah udah ya 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 oke jadi uh, apa namanya ini satu desa ini masuk Islam luar biasa nih jadi ada salah satu uh, organisasi Muslim Daily di Pulau Batayan Provinsi Cebu Filipina dihuni oleh penduduk yang semuanya meru ল' no, হল no. setelah mendapatkan penjelasan dari sebuah organisasi dakwah Islam, ya, Islamic edukasi. Oh. Ini saya, ya, so. kok panas, panas, panas. Tapi sekarang kok, masa awal maaf ini terganggu ini? Ya. Oke okay, sudah. Ya, so. Jadi. Ya, so. Ya, maaf, maaf. jaringan Ustadz masih apa namanya down ya. Karena tadi handphonenya panas. dia pakai handphone untuk masuk ke Zoom ini. Ada dia agak apa namanya kurang paham terkait. Okay. Untuk menunggu masih belum bisa saat ya oh siap siap oke Halo, tes, tes. Pak. Silakan dihidupkan ini suara. suaranya masih belum Alhamdulillah, aduh, lift ini ya? Sudah bisa ya? ya? MasyaAllah, waktunya dihabis terpotong lima menit nih. Ini ya, ya. berarti ada masalah tadi. Atau kita kita berikan kepada ini aja, apa namanya? Menjawab. Uh, tanya, tanya jawab aja, gimana? Ini waktunya tiga lima menit lagi. Dihabisin aja saat slide-nya masih ada. Ya. Antum naikkan dong tadi. Naikkan lagi. Ya. Tadi terkait apa namanya? Satu kampung yang masuk Islam tadi luar biasa. Ada masih lagi adat-adat di mana orang-orang Filipina itu sudah terbawa dengan ininya apa? Adat-adat Islam. Nah, ini tadi kita sampai dengan penduduk yang masuk Islam ini kan satu kampung. Oke okay, next up. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, informasi selanjutnya yang terjadi di Filipina ini adalah Filipina memiliki Hari Hijab Nasional, padahal Islam bukan mayoritas. Jadi ini luar biasa ya. Filipina telah menyetujui, telah menyetujui bahwa di, di Filipina ini umat Islam ini diperbolehkan memakai hijab. Ya. Menyetujui rencana undang-undang yang akan menetapkan satu Februari sebagai Hari Hijab Nasional diperingati setiap tahun. Langkah bersejarah ini dilandasi dorongan pemahaman terhadap Islam serta bentuk toleransi umat beragama. Jadi Kongres dengan suara bulat yakni 2.203 menyetujui Rancangan Undang-Undang terse tersebut. Nah, tersebut pada Selasa tahun ini Januari 2021. Di samping itu juga di Islam yang sudah berkembang lama di sana juga mempunyai artinya adat-adat keislaman itu sudah sebati dengan masyarakat di sana. Itu ada 10 ini, Indonesia membantu pendidikan Islam di Filipina. Sejak tahun 2018, Menteri Luar Negeri Indonesia melakukan kunjungan kerja di Davao, Filipina Selatan, di mana dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Filipina menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan. Dan ditandatangani kerjasama pendidikan Islam, terutama dengan sekolah-sekolah Islam di Mindanao bagian selatan. Peluncuran kerjasama tersebut dilakukan Madrasah Al-Munawaroh Davao. Madrasah Al-Munawaroh adalah sekolah Islam pertama yang teragreditasi sejak 1996 saat pendatangan final peace agreement antara MNLF. Ini eh, pejuang. Islam yang ada di Filipina Selatan nih MNLF ini ya, yang dulu selalu mengangkat senjata pemerintah dan sekarang sudah tidak mengangkat senjata lagi namun maju bersama-sama membangun negeri ya, dengan adanya yang kita kenal tadi rekonsiliasi dan pemerintah pusat memberikan otonomi penuh kepada masyarakat Mindanao ya difasilitasi oleh Indonesia saat ini madrasah tersebut sudah memiliki sekitar 200 siswa, 13 guru dan 8 imam. Nah, ini alhamdulillah luar luar biasa. Peluncuran kerjasama pendidikan ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden RI dan Presiden Filipina di KTT ASEAN Manila sejak tahun 2017 yang menyepakati pentingnya mengembangkan pendidikan Islam yang menyebarkan ajaran Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin. Nah, di pada kesempatan tersebut Indonesia mengumumkan akan memberikan beasiswa 100 siswa per tahun madrasah asal Mindanao yang mencakup semua biaya termasuk biaya transportasi, lintas negara, uang sekolah dan biaya hidup selama belajar di Indonesia. Jadi pertukaran pelajar mereka mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Next lagi, okay. selanjutnya apa? Referendum otonomi bagi bangsa Moro. Nah, ini dua tahun yang lalu yang kebagian poin-poinnya tadi sudah kita sampaikan. Maka di sana diadakan pemungutan suara. Putaran yang kedua yang berlangsung tanggal 6 bulan Februari tahun 19 dimaksudkan untuk memutuskan daerah mana yang mungkin bergabung dengan wilayah otonomi atau yang bergabung dengan pemerintah pusat. Jadi setelah diadakan referendum, tapi ini bukan referendum merdeka ya, referendum mendapatkan otonomi atau bergabung pusat. Kalau di Indonesia dulu ada referendum merdeka kan, yang di timur-timur itu. Tagolon, Baloi, Pantar, Mune, Nunungan, Tanggal, di Barat Laut, Lano del Norte serta di 67 area perumahan di Kota Batu Utara. Menurut hasil tidak resmi suaranya ya memimpin di Kota Batu Utara, tapi tidak memenangi pemungutan suara di Lano del. Jadi mayoritas 99 persen mereka e, menginginkan referendum otonomi. Hanya dua dari 62, 20, 67 distrik di Kota Batu Utara yang memilih tidak sehingga secara umum penduduk kota Batu Utara setuju untuk dimasukkan dalam wilayah otonomi ini wilayah otonomi untuk memerintah sendiri ya yang terakhir ini terkait dengan Islam dan budaya yang melekat di Filipina karena Islam itu sudah lama ya, maka adat-adat eh, Islam itu bukan adat Islam syariat Islam itu sudah menjadi adat ya. Bukti kuatnya Islam dan masyarakat Filipina itu adalah asimilasi Islam dan budaya setempat. Di antaranya adalah pernikahan hitan, makanan, cara berpakaian dan lainnya. Ini adalah satu foto. Ya, cara berpakaian umat Islam seperti itu. Menutup, pakai jilbab, pakai baju kurung. Ya, seperti lah dengan di kita. Namun eh, di negeri kita ini tidak umum pakai nikop ya. Nikop itu cadar nikop ini ya akhir-akhir ini dengan adanya salafi dan lain sebagainya. Tapi muka terbuka. Nah, di kita pun begi begitu. Di antaranya adalah pernikahan kita dalam tradisi pernikahan Muslim Filipina melangsungkan pernikahan seperti masyarakat pada umumnya di Filipina. Pernikahan menjadi penyatuan dua keluarga dan menjadi satu kesatuan sehingga masih terikat dengan strata sosial pria moro misalnya harus memilih wanita yang berasal dari status sama dengan keluarganya. Nah ini pernikahan. Juga dalam khitan, nah, Dalam khitan juga begitu juga. Ada sebut asimilasi itu tampak kental tradisi Umat Islam di Filipina biasanya menyelenggarakan upacara adat bagi pria yang beranjak dewasa. Upacara ini disebut sebagai pek Islam nggak tahu untuk pack itu pack itu apa ya itu bahasa orang sana ya nggak tahu saya saya buka-buka di kamus pun nggak ketemu pack Islam kita dilakukan sesuai dengan aturan Islam biasanya kita dilakukan oleh imam atau tokoh agama di wilayah dengan diiringi doa dan salawat juga ada pack tamat pack tamat ini maksudnya merupakan upacara dilakukan sebagai tanda anak laki-laki yang telah menghatamkan Al-Quran. Kataman Quran lah kita ya. Tamat, kalau tamat kita tahu itu dari bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita juga tamat selesai artinya. Namun upacara ini lambat laun menghilang dari kebiasaan Muslim Filipina. Orang tua yang mengirim anak-anaknya belajar agama di madrasah. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan kesimpulannya Islam sudah bertapak kuat di Filipina sebelum datangnya penjajah Spanyol ya sejak tahun 1390-an ya. Islam bahkan sudah punya kesultanan menyebabkan Islam bukan menjadi agama asing yang dipeluk oleh masyarakat Filipina. Maka banyak umat orang-orang Kristen yang di kampung-kampung yang jauh yang tidak kenal dengan atau tidak banyak tersentuh dengan hubungan kota, mereka mulai sadar nenek moyangnya itu dulu orang Islam. Banyak dari mereka ini yang mulai konvert kembali kepada agama Islam. Spanyol adalah penjajah yang memurtakan umat Islam di Filipina. Sekelompok besar umat Islam yang tinggal di wilayah selatan Kepulauan Mindanao mereka dikenal dengan bangsa Moro yang hari ini sudah mulai menjalankan otonomi wilayah pemerintahannya Cuma yang satu tidak apa namanya angkatan bersenjata yang tidak ada. Yang lain semuanya boleh. Hari ini banyak warga Filipina yang kembali kepada Islam meninggalkan agama Kristen setelah mengetahui secara Islam. Bahkan Presiden Duterte mengaku sebagai orang Islam. Sebelum ditutup, kita serahkan kepada Ustadz Sawaldi dan yang mohon maaf tadi. Rupanya tadi HP saya, walaupun baru, dari pagi tadi itu, sudah nge-zoom banyak. ngezoom zoom kuliah. Rupanya panas dia, mati-mati. Mm. Tidak maaf. Mungkin uh, di Bapak Belah ada yang ingin bertanya, silakan ya. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan doa. Ustaz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijalal wiskal karimi wa adimi sultanik. Allahumma firlana dunubana wa khutayana wa khutayana wa khutayana wa khutayana wa khutayana wa khutayana wa wa khutayana wa Rabbana dolamna anfusana fa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tub 'alaina

Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau banyak kekurangannya, kesalahannya, khususnya tadi terganggu dalam Zoom, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Ya. Waalaikumsalam.